setelah menggelar rapat internal dengan manajemen Persib, Robert Rene Albert. Menargetkan akan kembali menggelar latihan bersama pada 6 Juli 2020 mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih berkebangsaan Belanda itu berharap seluruh penggawa Persib bisa kembali ke Bandung dalam waktu dekat ini. Seperti diketahui, sejak pertengahan Maret lalu tim Maung Bandung diliburkan akibat pandemi COVID-19. Para pemain menjalankan program latihan mandiri di rumah masing-masing. Saat ini, beberapa pemain masih berada di kampung halamannya masing-masing. Terlebih, para pemain asing, seperti Wander Luiz yang berada di Brazil, Gorfen Castellan yang di Belanda, dan Omid Nazari di Swedia. Robert akan segera menghubungi para pemain tersebut, serta memastikan kapan akan datang ke Bandung. Pemain yang berada di luar kota Bandung akan kembali dalam minggu ini. Mereka juga akan dites. Sedangkan beberapa pemain yang berada di luar negeri seperti Gorfen Castellan, Wander Luiz, Omid Nazari masih harus memastikan kapan mereka bisa ke sini. Karena penerbangan internasional saat ini sedikit rumit dari biasanya, jelas Robert.